Jika selawat kita sebut sallallah, dapat pahala atau tidak? Kerana sepatutnya sallallah. Mereka tak apa sebab pelak tak mulut kita. Baik. Dia kata kita selawat sallallah. Sad, lam, ada sadu. Sad datang sa. Kalau sin datang sa, sad datang sa. Lam bukan datang la. Lam datang la. Tapi sallallah. Ada orang sallallah. Sallallah. Faham? Ha, yang sepatutnya salat. Nah, sallallahu wasallam alaihi tarawih contoh. Kan tarawih. Nah, tu ila ta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agak belakang sallallahu. Ah, sallallahu. Ha, patutnya sallallahu. Ha. Jawabnya kalau kita sebut dengan sallallahu dan kita dalam keadaan pelat, hukumnya dikira selawat juga. Faham lagi? Cuma sebutan kita itu tidak fusahah, tidak fasih. Sebutan yang fasih, solat. Sama macam Allahu Akbar. Alik datang A, bukan alik datang O. Faham? Jadi Allah, ada orang Allah. O tu kedai kopi, kopi O. Faham lagi? Soalan seterusnya.